Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada paket dari Ten Custom Sidoarjo, Surakarta. Oke, kita langsung buka dulu. Wah, ada bonusnya guys. Wih, mainan jadul menarik nih. Ini juga ada beberapa bonus. Lumayan. Mainan jadul-jadul yang memorable item. Oke, ini dia pesanan kita. Kit mini patro de GP model. Lalu satu lagi ya, ada kit mini patwd dari merek Diamond Star. Kita coba rakit dulu ya. Oke, sasis simple lagi nih, tanpa dodokan busing. Dan tanpa pelumas. Tapi nanti kita kasih pelumas. Ini dia lumas yang diambil dari box spare part.
seperti biasa, asnya bulat mulus, nggak ada heksagonal karena dia emang mini 2WD ya. Di depannya nggak ada gir-gir apa-apa, jadi asnya bulat. Kurang masuk nih guys. Terminalnya kurang, kita tekuk dulu sedikit, kebanyakan. Ternyata emang nggak ngepas dia, jadi kehalangan dia. Terminalnya nggak bisa keluar masuk karena kehalang sasisnya nih, tutup terminalnya kurang lepas. Oke, kita coba dulu. Oke, udah muter ya guys ya. Cuma ini terminalnya tadi mungkin ditekuknya terlalu banyak, jadi on terus dia, gak bisa off. Padahal udah masuk dia. Oke, sekarang udah bisa gerak, cuma tetap masih suka nyangkut dia. Kalau nyangkut ya tinggal dicongkel. Wis lah, namanya kit ini 2WD murah meriah. Kita lanjut pasang ban dan roller. Ya ampun, jatuh ya, nggak ada tutup gearbox ya, jadi rumahnya nyiprat kemana-mana tadi.
ini sekrup guys dan pendek banget, jadi prediksi nggak bakal bisa nih. Kita harus cari baut pengganti dulu kemungkinan. Oh enggak, dia ternyata rollernya masuk ke dalam sasis. Unik juga nih, jadi sekrupnya walaupun nongolnya cuma sedikit tetap bisa ngencengin. Oh, memang tip murah meriah tuh ada banyak keunikan di dalamnya. Oh, habis ternyata nggak dikasih roller samping, padahal side stay-nya mah ada. Apa namanya murah meriah. Kita coba lihat stikernya apa masih nempel atau enggak nih. Udah gak nempel guys, lemnya benar-benar kering. Kita pasang dulu, lalu kita nanti kita lem seperti biasa pakai lem putih andalan kita. Oke, bodinya lentur, bahannya rada tipis tapi karena lentur jadi mungkin nggak terlalu khawatir patah.
ini dia stikernya udah berhasil dipasang, walaupun nggak begitu sempurna karena lemnya pakai lem putih biasa. Oke, lalu tadi saya sempat mau pasang body dan ternyata nggak dikasih klipnya, guys. Di paket pembeliannya mungkin lupa pabrikannya, jadi saya ngambil dari kotak spare part. Oke, ini dia finishing geyser dari merek Diamond Star sudah selesai. Terima kasih yang udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.